Cara dan bahan untuk membuatnya. Bahan pertama yang saya gunakan adalah aloe vera atau lidah buaya. Untuk ini saya akan gunakan secukupnya aja. Oke, kemudian lidah buaya ini kita kupas kulitnya. Kemudian kita akan haluskan. Kita parut sini. Oke, jadi ini lidah buaya yang sudah diparut. Oke, dengan satu buah perahan jeruk nipis. Perasan sini. Oke, jadi ini dia bahannya sudah jadi, kita bisa menggunakannya. Memakai bahan ini gini aja, pastikan kulit kita bersih, kemudian kita akan oleskan seperti ini. Jika bahan ini tersisa, bahan ini bisa disimpan dalam kulkas, kemudian dipakai pada esok harinya. Oke, jadi seperti ini aja, kemudian diamkan selama 5-10 menit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye.